Setelah melalui perjalanan lebih kurang 20 menit dari jalan masuk di simpang tadi, lumayan karena kalau mau masuk ke dalam ini berpasir dan memang harus menggunakan kendaraan bermotor karena pasirnya memang harus benar-benar dilewati medan yang lumayan agak berat gitu ya. Tapi kalau sudah sampai di sini semuanya terbayarkan. Wah, luar biasa ya, subhanallah. Ini pantainya bagus banget. Ini sebenarnya ini sisi lain dari Pantai Lentera Merah. Kalau Lentera Merahnya ada di arah sana ya. Ini ada di sisi pantai yang lain. Ini pantainya ternyata ketika kita melewati jalan tadi itu menuju masuk ke Pantai Lentera Merah ini memang panjang banget. Pantainya itu benar-benar landai, tidak ada ombak dan orang bisa mandi dari awal mulainya pantai kelihatan sampai ke ujung sini. Nah, di sana kelihatan Pelabuhan Pulau Bai. Di sini airnya masih bersih ya, karena memang belum tercemar oleh limbah pabrik yang masih banyak lagi. Dan ternyata nyaman banget di sini, baru tahu. Ini kalau pengen jalan-jalan ke sini ya. Dan ini adalah sisi lain dari Pantai Lentera Merah. Dia itu sisinya banyak. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Jadi di sini sisi yang berbeda karena memang di sini ada teman yang memang tinggal di daerah sini, jadi dia lebih mengenal tempat ini. Jadi ya udah, gue tinggal ngikutin aja tempatnya, jalannya gitu ya. Walaupun penuh perjuangan juga sih naik motor kemari. Oke. Seru kan? Sekarang ini sekitar jam 3:30. Kebetulan Bengkulu beberapa hari ini hujan dan sekarang ini agak mendung. Tapi mendungnya tuh masih ada sedikit matahari. Jadi suasana sorenya tuh benar-benar kelihatan enak dan nyaman. Tuh, lihat kan dari kejauhan kelihatan laut. Nah, di sana itu pasti banyak juga masyarakat kayak rumpon-rumpon itu ya untuk ikan, untuk apa? Nanam ikan di tengah laut. Dan itu adalah salah satu sumber pencaharian nelayan, termasuk juga mereka melaut. Disinilah arah tempatnya nanti langsung ke laut lepas di sana. Yang pasti seru di sini. Nanti kita akan lihat-lihat lain lagi sisi lain di tempat sini. Pasti banyak yang bagus, spot yang bagus-bagus yang bisa dinikmati. Kalau di arah sana itu banyak pohon cemara ya. Ini pohon cemara ini adalah ciri khas pantai-pantai yang ada di Bengkulu. Bengkulu ini pohon cemaranya bagus-bagus banget. Karena tempatnya sepi, biasanya tempat ini jadikan tempat orang berdua-duaan gitu ya. Tapi jangan melakukan hal seperti itu. Yang pasti kita berwisata saja yang tenang, yang nyaman, dan yang aman tentunya. Ya, ini dia suasana sore. Memang sepi banget di sini, jarang kalau hari-hari biasa. Kalau hari libur, weekend baru mulai ramai yang berkunjung di sini. Tapi sayang ya, masyarakat di sini tidak peduli akan lingkungan. Mereka buang sampah sembarangan, sampah dibuang di laut dan mereka tidak memungut sampah dan membuang ke tempat pembuangan sampah. Dan itulah rata-rata wisatawan lokal kesadarannya itu agak sedikit berkurang. Dan ini sangat disayangkan, pantai sebagus ini dicemari oleh sampah-sampah plastik seperti botol minuman, kemudian makanan, dan masih banyak lagi, sehingga kelestarian laut dan ekosistemnya terganggu di daerah ini. Mudah-mudahan saja kedepannya kalau di sini pengen jadi industri pariwisata bagus banget. Kalau ada hotel atau resort yang bisa dibangun di sini, aduh, pantainya luar biasa, landainya panjang banget, dan ada pohon cemaranya, dan ini adalah potensi wisata yang harus dikembangkan. Mungkin nanti gubernur yang terpilih barangkali bisa mencari investor supaya menjadikan Pantai Lentera Merah ini menjadikan salah satu tempat resort atau juga hotel baru untuk mereka yang akan bersantai.
suasananya tenang banget, damai. Yang mandi di sini airnya benar-benar dangkal. Tuh. Makan. Ini baru kali ini nih kesini. Ada pohon yang bagus banget ini. Spotnya kalau pengen buat selfie-selfie atau foto-foto ini pas banget nih. Nanti kita ke Lentera Merah. Ini belum nih, ini di spot yang lain, bukan di spotnya Lentera Merah. Ternyata banyak spot-spot untuk bersantai karena pantainya itu memutar ya. Ada dua sisi, ada sisi kiri, ada sisi kanan. Nanti dia itu memutar. Kalau di sini apa ya istilahnya? Teluk kah atau apa? Seperti teluk gitu ya. Jadi airnya itu langsung memutar ke sana karena ada apa ya? Ada air laut dan air sungai juga di arah sana. Sementara kalau di arah ujung sana itu nanti sudah laut lepas. Nah, kalau melihat ada pulau-pulau di sana, nah itu tuh nanti di sebelahnya itu sudah laut lepas. Dan itu pantainya juga keren, gak kalah bagusnya dibandingkan dengan sini, di sini. Nah, itulah keindahan alam Indonesia yang memang luar biasa indah. Di sini banyak kerang loh. Wah, ini kerangnya ini bisa diambil nih. Coba kita lihat kerangnya ya. Ini kerangnya ada. Bukan kerang, tapi kalau kita bilang ini di Bengkulu umang-umang. Oke, mereka kan mencari kayak tempat untuk berlindung gitu ya. Nah, ini dia nih. Ini shell-nya dan di dalamnya ada umang-umangnya, dia tuh jalan-jalan dan nanti dia kalau udah bosan dia pergi lagi ke cangkang yang baru untuk apa ya, tempat dia berlindung. Ini banyak banget tuh umang-umangnya di sini. Wah, ternyata ini ada surganya umang-umang yang ada di sini. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, itu dia tuh umang-umangnya banyak banget. Tuh, kelihatan? Karena memang airnya jernih banget di sini, nggak ada polusi. Cuma sayang banyak sampah yang berserakan karena memang masyarakatnya banyak yang kurang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan setelah berkunjung di sini. Oke, sekarang saatnya kita mandi di laut. Ini di pantai ya. Airnya benar-benar jernih dan benar-benar sepi. Kami cuma beberapa orang saja yang di sini, jadi benar-benar bisa menikmati suasana air laut yang luar biasa. Segar. Kapan lagi? Udah lama banget, udah lebih kurang 2 tahun di Bengkulu baru kali ini mandi benar-benar di air yang bersih, air yang benar-benar bening. Ini lagi pasang naik sebenarnya, kalau lagi pasang surut nih airnya ini lumayan kelihatan pasir-pasirnya karena ini lagi pasang naik, jadi pasirnya tidak kelihatan, tapi kita masih bisa mandi sampai ke tengah sana. Tuh, seru kan. Bisa menikmati suasana yang berbeda. Nah, di sana ada kapal yang mau ke dermaga, tapi berhubung di sini apa ya, selat atau semenanjung atau apa ini namanya, ini lumayan dangkal, jadi harus dipandu oleh kapal lain supaya tidak karam karena melewati daerah yang dangkal. Oke, seru kan? Kita lihat lagi ke arah sana. Tuh. Ini kita tuh berasa di private island, di pulau sendiri di mana bisa mandi, kemudian bisa berenang, bisa ngapa-ngapain gitu ya, menikmati
suasana sore. Dan ini benar-benar apa ya, nggak bisa terbayarkan oleh kemanapun. Kalau ngeliat teman-teman jalan-jalannya sampai ke Labuan Bajo, sampai ke Sumba, kemudian sampai ke Bali, kita cukup di kampung sendiri di Bengkulu sudah bisa menikmati suasana pantai dan airnya yang benar-benar bening. Kan biasanya kan kalau kita mandi di pantai kan ada ombaknya, kalau ini nggak ada ombak sama sekali. Ini namanya muara ya, aku baru ingat namanya muara. Muara itu adalah sebuah apa ya, cekungan, mungkin dia nanti ada sungainya juga, airnya akan akan berbaur dengan air laut. Nah, ini dia namanya muara. Di sini banyak muara di Bengkulu ini. Oke. Sejauh mata memandang, oh di sana lumayan ada ombak karena sudah mulai agak sore. Oh, ombaknya itu berasal dari dari kapal nelayan yang ada yang menciptakan cipratan ombak gitu. Nah, di ujung sana itu kita lihat ada kapal yang akan berlabuh di dermaga. Oke. Sekarang saatnya kita menuju ke Lentera Merah. Di manakah Lentera Merah? Kok nggak kelihatan ya? Jadi kita langsung lihat Lentera Merahnya. Jadi kita langsung lihat Lentera Merahnya di mana. Oke. Ikutilah, ikuti terus perjalanan di vlog Bowo Sulaiman. Ini adalah akses jalan menuju Lentera Merah. Suara sore, sekarang sudah menjelang jam 5. Nah, kalau lihat tempat saya dan teman-teman tadi mandi itu di area sana itu, yang paling ujung sana. Oke. Nah, sekarang kita ke sisi yang lain, ke sisi menuju area Lentera Merah. Oke. Saya akan mulai jalan menuju area sana. Memang lumayan di sini berbatu ya. Akhirnya bisa melihat Lentera Merah dari jauh. Itu sebenarnya bukan lentera sih, tapi lebih ke mercusuar. Mercusuar sebagai lampu penunjuk jalan bagi kapal-kapal yang akan bersandar di malam hari. Oke, ini adalah jalan yang akan menuju ke Lentera Merah. Lentera Merah atau mercusuar yang berwarna merah. Sebenarnya sih kalau masyarakat umum sih nggak harus sampai ke sini juga, karena ke arah di sana tuh pantainya juga bagus-bagus dan bisa mandi-mandi juga di sana. Tapi kalau penasaran seperti gue yang mau tahu Lentera Merah itu seperti apa, ya udah, sudah tanggung soalnya, sudah sampai di sini harus benar-benar dijalankan sampai ke tempat tujuan. Sekedar info, jalan menuju Lentera Merah ini berbatu-batu, jadi memang tidak disarankan apabila membawa anak-anak atau juga keluarga, karena ini kita seperti trekking tapi di jalanan yang berbatu-batu. Nah, mudah-mudahan saya bisa sampai di ujung tuh, ujungnya di sana. Tinggal setengah perjalanan lagi. Di sini lumayan curam batunya. Dan memang benar-benar harus berhati-hati. Ini memang menguji adrenalin untuk melewati daerah ini, untuk menuju Lentera Merah. Memang
Lentera Merah ini sebenarnya bukan daerah wisata sih. Daerah wisatanya itu justru ada di pantai-pantai sebelum Lentera Merah ini. Jadi orang kesini sih ya rata-rata memang hanya penasaran saja untuk sampai ke Lentera Merah sejauh apa. Wah, ini lumayan ya. Perjalanannya memang benar-benar luar biasa. Batu-batunya besar-besar. Ini dia seperti yang dilihat. Tuh. Sebenarnya ini kalau memang dibuat jalan gitu ya menuju Lentera Merah ini bagus banget. Tapi memang entah kapan nih bakal dibuat oleh pemerintah daerah. Finally, hampir sampai ke Lentera Merah. Kebanyakan yang datang kemari ini anak-anak muda, termasuk juga mereka yang memancing di sini karena memang banyak ikan. Oke, ini berbatu semua ya guys. Perlu perjuangan untuk sampai ke Lentera Merah. Ini sudah mau 30 menit perjalanan. Itu dia Lentera Merahnya. Hayo, let's go, semangat. Untuk menuju ke sana diperlukan nyali dan juga tekad baja. Karena ibaratnya kita ini trekking di batu-batu karang yang lumayan tajam-tajam, dan harus kalau sampai di sana itu sepertinya niat sudah sampai ke Lentera Merah itu sudah tercapai. Tapi kalau belum, ternyata belum sampai ke Lentera Merah. Ayo semangat, sebentar lagi akan sampai di sana. Inilah hasil perjuangan. Ternyata baru sampai di sini sedikit lagi, tapi ternyata batunya masih banyak batu karang yang harus dilewati. Wah, ini adalah sesuatu yang jiwa petualangan banget. Kalau nggak ada jiwa petualangan, jangan kemari deh. Karena batu karangnya luar biasa, harus dilewati dari titik pertama sampai ke Lentera Merah. Hal-hal seperti ini jangan ditiru ya. Tindakan vandalisme dengan mengecat-ngecat batu-batu seperti ini mungkin dikira mungkin keren, tapi ternyata ini nggak keren sama sekali. Ini sebuah tindakan vandalisme. Siapa namanya Len, siapa yang namanya Nur, harus bertanggung jawab. Sedikit lagi guys, sudah sampai di Lentera Merah. Aduh, benar-benar perjuangan nih sampai di sini. Kalau nggak mempunyai jiwa petualangan, nggak bakalan sampai di sini. Tapi keluarga bisa ya. Hanya orang-orang tertentu aja memang suka jalan. Penasaran sampai ke Lentera Merah ini. Dan gue tinggal setapak lagi, kira-kira 20 meter sampai ke Lentera Merah. Finally sampai juga di Lentera Merah. Tuh, lihat tuh. Nih. Wow. Ini sampai di Mercusuar ini ya. Bayangkan, ini adalah satu perjuangan yang luar biasa bagi siapa saja yang ingin mencapai di sini. Kecuali mereka yang biasa mancing di sini karena mereka udah biasa bolak-balik. Tapi kalau seperti gue yang bukan anak muda lagi, sampai di sini nih sebuah perjuangan yang luar biasa. Oke, kita lihat Lentera Merahnya seperti apa. Ini dia nih, penuh dengan coretan-coretan. Sampai ke atas. Oke. Ini dia tempatnya. Oke. Ini ternyata bisa orang masuk nih ke dalam ini kalau lampu mercusuarnya rusak. Bisa masuk ke dalam. Oke, bayangin tadi jalannya sama dari ujung sana terus sampai ke sini. Saatnya untuk turun lagi balik ke sana karena udah ditunggu oleh teman-teman. Jaraknya lumayan jauh, tapi harus penuh semangat supaya bisa sampai di tujuan. Harus hati-hati juga ya karena karangnya lumayan tajam-tajam dan kita harus pelan-pelan supaya bisa sampai lagi ke tepi pantai. Ini suasana pantainya di sore hari. Ini sudah hampir menjelang jam 6 sore. Oke.
sebelum pulang kita masih sempat nih. Di sana muara, di sana udah pantai lepas. Tuh kan. Inilah keistimewaannya pantai Lentera Merah. Sudah sampai kembali di pantai. Jalan bolak-balik itu aduh melelahkan banget. Jangan coba-coba kalau memang tidak kuat. Karena memang batu-batunya terjal banget. Dan ditakutkan nanti terpeleset, jadi memang harus pelan-pelan banget supaya bisa sampai ke Lentera Merah. Jadi memang butuh stamina yang kuat, anak-anak muda sih nggak apa-apa. Yang penasaran pengen sampai ke Lentera Merah termasuk gue. Emangnya gue masih anak muda ya? Nggak juga, udah ngos-ngosan nih, udah bolak-balik. Yang pasti itu dia liputan sampai di sini, tadi di Muara Keruk katanya terus sampai ke Lentera Merah. Sekarang udah sore, udah jam setengah 6, waktunya kita pulang, terima kasih. Yang sudah menyaksikan Daily Vlog Bu Sulaiman, kita jumpa lagi di Daily Vlog berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Dari Pantai Lentera Merah, Bengkulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.